Oke teman-teman, ayo kita bermain sambil belajar. Ketika ada kesulitan, ada kita. Kami adalah penjaga lautan. Kita ada di mana-mana. Tada, tim bantuan hiu berubah. Orang membutuhkan bantuan. Oke teman-teman, ayo kita bantu. Ayo kita bantu siapa ya? Kita bantu. Ayo kita cari lokasinya. Berhasil terhubung. Halo, ini tim bantuan hiu. Rumah kami terumbu karang tercemar. Tim bantuan hiu, tolong pikirkan sebuah solusi. Kami mengerti situasinya. Jangan khawatir, tim bantuan hiu akan bertindak. Biar kulihat. Anggota tim untuk aksi ini harus lincah. Oke teman-teman, ibu hiu tangguh. Mulai berubah. Artinya itu hiu berubah. Jangan sedih, aku akan membantu memulihkan rumahmu kembali cantik seperti semula. Ayo kita bersihkan. Lihat ini, biar aku sedot kotorannya. Ayo kita bersihkan limbah-limbah ini. Biar para ikan senang. Oke, udah bersih. Yahoo, terima kasih banyak. Oh, ikannya pada suka. Oh, ibu hiu, masih ada banyak sampah di antara anemon laut. Apa yang harus kita lakukan? Itu mudah. Biarkan aku memperbaikinya. Ayo. Ayo. Oh, wah, ada sampah di sana. Tidak. Anemon laut itu beracun, jangan menyentuhnya. Harus menggunakan tali. Ayo kita kumpulkan. Ikat sampahnya dengan tali. Di mana sih? Nanti cuma kita bersihkan sampah-sampah ini. Terus teman-teman sampai bersih. Terus teman-teman kita kumpulkan. Hai, satu lagi teman-teman. Wow, kalian hebat. Rumah kita sudah kembali normal. Wah, teman-temanku semua pindah setelah terumbu karang tercemar. Oh, bayi ikan sangat kesepian di sini. Aku harus mencari cara untuk menghidupkan suasana di sini. Oke, kita bantu. Kakek hiu, bisakah kamu membantuku? Haha, tidak masalah. Kakek hiu mulai berubah. Waktunya berubah. Berangkat, kakek hiu pengrajin yang hebat. Bagus sekali. Ada banyak kerang yang besar dan cantik di laut. Ayo kita gunakan kerang-kerang ini untuk membangun taman hiburan.
Oke teman-teman, ayo kita membangun taman hiburan. Kita kumpulkan kerang-kerang ini. Ayo kita ambil semua kerang-kerang yang bagus. Ayo buat lubang pada kerang terlebih dahulu. Oke, kita lubangi dulu. Semuanya untuk menghiasi laut-laut. Ayo kita bangun kerang yang dapat berputar. Kita rangkai kerang-kerang ini. Lalu kita hiasi. Bagus lagi, gak kasih apa ya. Oke, kita kasih bintang. Oke, udah jadi. Kita pilih kerang. Lagi teman-teman. Oke, udah 3. Wow, bagus sekali. Seru sekali. Haha, Taman Terumbu Karang sudah hidup kembali. Tim bantuan hiu, misi sudah selesai. Wow, ikan Nemo sangat suka. Seseorang membutuhkan bantuan. Ayo teman-teman, kita bantu. Berhasil terhubung. Halo, ini tim bantuan hiu. Tim bantuan hiu, tolong bantu aku. Kuahnya runtuh. Teman-temanku terjebak di dalam. Kami mengerti situasinya. Jangan khawatir, tim bantuan hiu akan bertindak. Biar kulihat, kita membutuhkan ahli penyelamatan untuk aksi ini. Ayah hiu mulai berubah. Oke, waktunya berubah, ayah hiu. Wow, keren. Berangkat, ayah hiu ahli penyelamatan. Jangan cemas, teman kecil. Aku adalah ahli penyelamatan. Serahkan saja semuanya padaku. Terima kasih, Ayah Hiu. Waktunya membantu untuk menyingkirkan batu-batu ini. Ayo kita ambil semua batu-batu ini. Untuk menyelamatkan teman-teman ubur-ubur. Wow, kalian hebat. Guanya terbuka. Aku akan membawa yang lain kemari. Bersabarlah dan tunggu aku di sini. Ada ikan buntal dan belut listrik yang bersembunyi. Tempat ini sangat berbahaya. Pastikan untuk menjauhi mereka. Oke, kita harus berhati. Ubur-ubur ada di sana. Ayo kita temukan mereka.
Ayo kita selamatkan Ubur-ubur. Jangan takut, aku di sini. Rupanya kamu, Ayah Hiu. Tolong. Wah, tolong bantu aku. Kamu tertusuk. Berhati-hatilah. Itu tuh teman-teman. Ayo, ikut denganku. Kita harus menghindari. Biarkan aku membawamu keluar dari sini. Hebat sekali. Oke. Kita sudah menyelamatkan semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh, aku harus mencari cara untuk menenangkan teman-teman kecil ini. Ada satu cara. Nenek Hiu, ini waktunya untuk menunjukkan kemampuanmu. Aha, Ayah Hiu, serahkan saja padaku. Nenek Hiu mulai berubah. Nenek Hiu berubah untuk menghibur para ubur-ubur ini. Berangkat, Nenek Hiu, koki yang hebat. Teman-teman kecil yang malang itu pasti ketakutan. Jangan takut, sayangku. Nenek akan membuat es krim cacing untuk kalian. Waktunya membuat banyak es krim. Cacing yang suka dimakan oleh ubur-ubur bersembunyi di sini. Biarkan aku menangkap mereka untuk membuat es krim cacing. Ya, teman-teman, kita kumpulkan cacing-cacing ini. Cacing nakal ini bukan masalah untukku. Ayo kita mulai membuat es krim cacing. Oke, kita membuat es krim cacing. Goyangkan pit. Terus kita goyang-goyang. Letakkan cacing di dalam contoh es krim. Wow, udah jadi. Tuangkan cacing ke. Kita goyang-goyang biar menjadi es krim. Oke, udah jadi. Kita tinggal pindah. Letakkan cacing di dalam contong es krim. Wow, udah jadi es krimnya. Tuangkan gula halus ke dalam. Kita goyang-goyang lagi untuk membuat es krim. Letakkan cacing di dalam contong es krim. Oke, kita buat lagi. Wow, bagus sekali es krimnya. Potong makanan. Ayo kita hiasi. Kita hiasi pakai buah-buahan. Strawberry, coklat, coklat, strawberry, coklat, coklat, strawberry, coklat. Wow, bagus sekali es krimnya. Waktunya makan. Terima kasih, Nenek Hiu. Terima kasih banyak. Sama-sama, tim bantuan. Kalian hebat. Sampai jumpa di video selanjutnya.